lakukan sudah sedikit saja bersambung sebelah kiri, terlalu kemanaan yang dari DRC, lakukan sudah jadi terlalu DRC dan ikhlas ke ini tengah lapangan, masih terlalu berputar di tengah lapangan, ada bisa membuat namun lagi-lagi penyelamat bola yang dilakukan dari Ebon Ipaska belum berubah skor peserta keunggulan anaknya di Aceh 1-0. Terjadi lagi bola nomor pesan nomor 41 dan ke depan patahkan lagi sayap nomor 12 di Aceh keluar lapangan. Supporter di Aceh mengibarkan bendera kebanggaan dengan bayang kedorongan di pinggir lapangan. Terjadi lagi nomor 11 masih lakukan syuting ke tengah bersiap memasuki di bayang nomor 8. Sebuah pelanggaran dan atau terkena sasaran pemain bagi pemain dari anak-anak Ipaska. Sebuah keberuntungan lagi bagi anak-anak dari Aceh. Tendangan bebas di daerahnya sendiri. Nomor ke-8 beberapa kali lakukan sudah kepada nomor 16 di sana. Karena bukan kepada pemain saya nomor 28 saat belakang ini kembali ke samping sebelah kiri 41 ke tangan nomor 27 masih nomor 7 dari Pasca membantu saudara pemain mengadari pada agen cek dan datang kepada sebuah nomor punggung lumah di sana masih luka luku dia terjadi lagi perputaran saat terkena kepada sebuah nomor 18 nomor 2 yang nomor 24 menjadi bola bagus satu dari nomor 24 di patah dengan nomor 24 ini sangat dilakukan ke depan ada pergantian pemain Beben masuk nomor 88 ada Mahmud keluar nomor 89 Jajang sama Beben masuk Yana bersama ada Mahmud keluar. Tendangan gawang sudah dilakukan anak-anak Liga RC ini sudah dilakukan ke sampai sebelah kiri balik ke sayap pusat nomor 11 masih mengejar bola sudah jauh si Kulundar pun mengubahkan lapangan pertandingan tidak dapat dikejar dengan baik oleh salah seorang pemain sayap depan nomor 11 segera Iqbal ada sebuah lemparan ke dalam saja bagi anak-anak Ipas sudah lakukan terlalu dekat kepada nomor 11 anak di sana nomor 11 syuting nomor 25 dapat sarang untuk memetik bola selamat lagi atas serangan-serangan yang diperagakan oleh anak-anak dari Ipaska sudah lakukan tendangan kepada siapa maksud yang dituju luar lapangan. Sebuah lemparan ke dalam bagi anak-anak Ipaska lompat nomor 41 saudara Isma sudah lakukan kepada satu maksud yang dituju tidak ada arah yang tertentu Putra Rada akhirnya juara membiarkan saja keluar lapangan penjaga gawang dari BRCFC ini hanya sebuah tendangan gawang bagi anak-anak RCFC ini di menit awal di babak yang kedua sudah lakukan menangkan dengan nomor siap nomor sujud dan benar-benar pemain belakang menang nomor 24 balik ke sana sebagai nomor 25 dan menembak anak RC bahwa sudah menang ada pengumuman angka susah lagi-lagi melakukan nomor 25 tidak dapat dihentikan dengan baru oleh anak-anak Ipaska Ipaska ini hanya sebuah lemparan ke dalam bagi anak-anak RCFC masuk ke nomor
Coba akan melakukan tendangan bola mati. Cari kawan yang berdiri di masa depan. Lakukan sudah ke tengah persiapan Inter dengan para dua. Ada kita sama yang baik. Patahkan pemain tidak berangkat. Kembalikan lagi ke atas 16 meter bola. Di dalam 16 meter masih di atas. Lakukan di atas. Lakukan di atas. Lakukan di atas. Bola dapat dikuasai oleh anak-anak dari Hubaska. Hanya tendangan bola saja bagi anak-anak dari Hubaska. Jangan kalau disini bola masih tendangan berasa langsung besar sekali dulu. Lalu dengan kebayang dari WCR Tunggu nama pengen bekas. Oke, ketemu kepada siapa yang ketujuh. Dibayang yang menghubungi apa. Lepas kalau masih akan kebayang menghubungi apa. Itu barang pemain akan kebayang berkata. Dan sana akan dipertahankan oleh pemain saat ini. Anak-anak di Aceh kembalikan lagi ke tengah. Apakah pemain yang satu ini bisa patut lagi di olahraga untuk membela kebanggaannya? Ayo kita saksikan pengembaraan lakukan sudah terkenal kepada satu masanya dalam bentuk para pemain dari YACRC ini kerja sama satu dan tiga. Apakah karena usahawan pemain tengah dan 34 balik ke satu sebelah kiri pembuluh 11 masalahan balik ke lakukan ternyata tidak ada arah yang begitu sempurna dan akhirnya tidak ada penyebutan tepat dari teman tepat daripada anak-anak Hipaska. Sebuah tendangan gawang lagi bagi anak-anak YACRC. Masih belum berubah kedudukan, masih tetap untuk sempat tenangan sementara anak-anak Jepce 1-0. Sudah tetap bola kepada siap musuh dan 7, masih dapat dikendalikan nomor punggung sebelah ini. Lagi-lagi dapat dihubungkan bola, lagi-lagi dia masuk ke tempat bola. Sebuah tabrakan yang sempurna pembaran diputar-putar penampilan anak-anak yang membebaskan. Sebuah kedapat bebas saja dan gawang saja bagi kebutuhan anak-anak dari Hubaska ini. Sudah melakukan tendangan tinggi sekali bola melakukan tinggi perempuan 29 maksudnya 7 terlalu kembang 26 bola. Namun tidak dapat ruang tetap yang begitu cerdik. Akhirnya bola melakukan di keluar lapangan. Hanya sebuah lemparan ke dalam saja bagi kebutuhan Hipaska. Tak keluar sudah kepada siapa masuk ke tujuh. Ada pemain 19 terjun berlari ke tengah tengah. Ada pemain yang menghambat. Namun lagi-lagi ada ikut berlari lewat tengah di atas. Tendang saja keluar lapangan. Sebuah tendangan bebas mungkin bagi keberuntungan anak-anak dari Hipaska. Sudah membuang bola lalu kemas tubuh 34 ini. Aduh, oi! Barang, oi! Buat, buka,
Bebe masuk nomor 27 dan keluar nomor 34. Menipu saja di atas gawang dari anak-anak WMC Mitra Raga yang dihawal ketat oleh saudara Habib. Selamat lagi sudah tendangan gawang saya dilakukan kepada gawang 11 maksudnya. Ada sebuah sikutan mungkin seseorang pemain dari anak-anak WMC ini. Masih keberuntungan anak-anak Hupasta melalui nomor punggung 34. Habib ancang-ancang dia saudara Samsul. Jadi lagi-lagi Samsul malah melakukan tendangan tetap berada lawannya terlalu dekat kepada kemana dari antara anak GAC kop saja tendang ke depan kepada sabar menara kawan yang menyambut umpan di sana dapat dilakukan bola dengan kepala tendang ke tengah nomor 11 masih yang terjun kepada sabar menara di sana menjadi bola lagi-lagi penjaga gawang pun keluar dari sarangnya untuk mengamankan bola saudara Irfan ini. Selamat lagi keserasan pun dipaskan melalui serangan-serangan yang dibangun oleh MCFC masih seperti program di MC 1-0 dan terjadi bola kembali di tengah lapangan nomor 27 tapi hasil dan peluang maksudnya lagi-lagi Aduh, walaupun kita yang wajah barang-barang bagi dipaskan akuat sudah bisa disebar ke beberapa masih bukan kebiakan dan masih keluar lama atau keluar dari cara saudara Habib berjanji kalau maupun 20 ini untuk memetik bola. Selamat lagi anak-anak bagi RCFC sudah lakukan kepada siapa masih yang tujuh apakah bisa memetikkan dengan baik dapat 18 tadi kita keterang ada kurang bos yang tujuh ada kata bisa memetikkan 8 tenang saja ke depan pada siapa ada berapa pecat kembali bukan ke depan bukan dari bagi RCFC ini nomor 15 langsung bawa bola kerjasama salah perhatiannya ada kemana lagi berada di sebelah kanan gawang yang dikawal oleh saudara Irfan. Selamat lagi masih bola berada dulu di tengah lapangan dari Makmur Bumi dan Lepas. Eh, mana jumpa? Sebuah banget keberuntungan untuk di tengah lapangan untuk menyamakan kedudukan anak-anak Ithasa ini melalui nomor 34 1 dan 3 4 orang yang melakukan penggahun dari seluruh dari pada anak-anak terus lagi berhutang berhati tidak ada kawan yang menyebut depan akhirnya untuk memetik sendiri benar. Selamat lagi hanya sebuah pergerakan gawang saja sudah dilakukan kepada siapa maksudnya dapat peluang lima satu dengan pemain yang lagi mencoba gawang keluar dari sana kenapa cukup sudah mereka penyokong di sebelah kiri akhirnya bola selamat lagi daripada serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak dari MCFC ini belum merasa enggak masih tetap 1-0 untuk keunggulan anak-anak MCFC. Lemparan kembali. Dapat bersama beberapa dapat lakukan sudah sedikit ke tengah kepada siapa? Terlalu dekat kepada Rencet. Tuna namun anu. Ada nomor 2 di sana memiliki bola. Terjadi terbentar nomor 19 untuk kembali. Wah, lagi-lagi membuat transfer baru bagi putra orang. Yang naik jam. Hop jam hop. Sebuah keberuntungan bagi anak-anak dari ADNCFC ini. Mundur ke belakang beberapa langkah. Berapa sih berapa pemain 22 tim itu ke tengah lapangan tarik ke samping sebelah kiri nomor 11 terjadi perputar kop saja dengan kepala dan nomor 21 ada kawan-kawan yang berada di lagi-lagi orang sudah sitok menurut kita tetap menurut anak-anak baru di kita
dilepaskan, namun masih dapat dihentung oleh pemain belakang dari Lukaskar. Hanya sebuah keberuntungan tendangan gawang saja bagi anak-anak Kipas.